dalam suasana dunia yang mencabar hari ini. Kegagalan ideologi Yahudi Kristian, ahli falsafah barat yang mencipta berbagai ajaran, memindu agama asal Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW, telah gagal menyelesaikan masalah manusia. Masalah pelik manusiaan, masalah moral, masalah ekonomi, masalah politik, mereka cipta sendiri. Tak mau ikut petunjuk yang ada dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam kitab Quran, kitab mukjizat ilmu. Mereka degil. Di abad yang lalu kita saksikan kegagalan komunisme. Kuasa besar yang mendukung komunis untuk mereka terpaksa mengubah ideologi mereka. Hari ini kita melihat merudumnya liberal kapitalisme. Di samping agama-agama yang dianut oleh barat yang dianggap bertamadun maju itu, tinggal gereja. Penghuninya makin berkurangan. Yang datang bawa ke negeri kita ni, ajaran itu tak laku di negara mereka sendiri. Bawa ke sini. Malangnya kita tak kaji mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Sekiranya kita mencari kebenaran itu, yakin dan percayalah akan bertemu kebenaran daripada Islam. Seperti janji oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang yang bersungguh perjalanan kami, kami tunjukkan kepada ini jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang yang baik, yang berlaku baik.